Halo, jadi saya akan menjelaskan tutorial menghubungkan jam Y56 atau bisa dibilang adiknya Y68. Jadi untuk cara menghubungkannya tetap menggunakan aplikasi Fit Pro seperti ini. Jadi posisi jam itu kita bisa lihat pertama kodenya itu dari setting. Kita coba dari setting untuk firmware. Di sini ada tertulis untuk serinya LT719 yang buntutnya 427D. Dan kebetulan di tempat saya ini banyak untuk yang terkonek bluetoothnya, jadi saya harus hafalin ini buntutnya ini 427D. Jadi fiturnya ini hampir sama sih sama Y68 untuk jam yang ini. Jadi cuman beda bentuk aja, dan dia seperti terlihat seperti jam sport banget. Jadi untuk menghubungkannya buka aplikasi Fit Pro. Di sini kita mulai dari sini dan klik mempersiapkan. Ini bin perangkat. Diklik. Jadi kita cari tadi LT719 dan ini 427D, kita klik. Di sini jamnya masih seperti ini. Jadi kita coba apakah jamnya akan sesuai. Oke. Ini jamnya sudah sesuai dengan waktu yang ada di handphone saya, 14.04, karena sudah terhubung dan di sini ada gambar menghubungkan. Jadi di sini bisa ganti screensavernya ataupun wallpapernya dengan cara klik di sini tekan lama, dan tampilannya akan seperti yang di covernya. Jadi fiturnya itu ada beberapa fitur yang hampir sama juga dengan Y68, dan ini bisa juga menerima notifikasi WA ataupun pesan ataupun aplikasi chat lainnya. Sekian tutorial dari saya untuk Y56. Terima kasih.